Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue mau unboxing salah satu atribut ojek online di Indonesia. Apa itu ojek online-nya? Kita intro dulu. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, gue itu udah putus sama Gojek. Jadi gue udah per 2 minggu kemarin gue udah gak naik Gojek. Dan hari ini gue mau kenalin ke kalian salah satu atribut yang mungkin masih jarang buat kalian lihat, tapi sebenarnya memang ada. Jadi aplikasi ini emang jarang buat kalian dengar, tapi kalau misalnya memang kalian biasa mobilitas di Jakarta atau di luar Jakarta, kayak yang benar-benar menggunakan ojek online gitu kan, itu pasti bakal tahu. Dan di Jakarta juga udah mulai banyak kan ya. Tapi yang gua tahu sih dari beberapa YouTuber-YouTuber vlog ojek online tuh hanya masih di daerah-daerah yang di luar Jawa sih. Dan belum banyak banget promosi-promosi mengenai soal aplikasi ini ya. Maksudnya untuk promosi itu memang kayaknya memang gak ada sama sekali. Tapi mungkin ada promosi, tapi cuman mungkin gue gak tahu, karena kemarin banyak kan gue fokusnya kan sama mereka di Gojek kan. Jadi emang gue gak begitu peduli kiri kanannya gitu. Jadi yang gue mau unboxing hari ini adalah atribut dari Maxim Driver. Oke, hitam. Wah. Ini udah full jaket sama helmnya. Kalau helmnya nih yang gue lihat tuh ya, Maxim Driver. Oh iya, ini untuk dapat ini kalian tuh harus beli di kantor operasional Maxim taksi ya, taksi driver itu di kota-kota kalian dekat. Dan di Jawa ini yang baru ada daftarnya itu di Jakarta Selatan di Jalan Dr. Sarjo, nanti alamatnya gua taruh di link deskripsi, sama di Tangerang kayaknya ya, Tangerang kayaknya, kalau nggak ada daerah Tangerang sana lah pokoknya. Dan ini kalian juga harus menyiapkan untuk saldo untuk beli uangnya ini, untuk menyiapkan jadi kalian tuh harus menyiapkan uang sebesar 350.000 buat dapetin helm ini gitu. Helmnya SNI, kalian lihat ada SNI di sini. Dan dalamannya sih kayak apa ya, ini kayaknya masih harus banyak perapihan juga nih dalamnya. Jadi mudah-mudahan aja bisa dipakai lama ya, bisa dipakai lama nih. Kacanya masih dipakai, kita pinggirin dulu. Oke, dan ini jaketnya. Nanti saat kalian beli atribut ini hanya tersedia ukuran L ya. Kalau untuk di Jakarta itu hanya tersedia ukuran L. Jadi untuk teman-teman yang badannya lumayan besar gitu kan, bisa infonya sih nanti bisa ditukarkan ya, kalau misalnya memang ada ukuran yang lebih gede dari L ini. Di sini banyak ya. Ini ada logo Maximnya sebelah kiri, dekat sebelah kiri dan sebelah kanannya kayak polos. Kita gini aja. Terus di belakangnya tulisannya Maxim. Kalau lihat dari jahitan sih kurang rapi. Rapi dan bahannya ini sama kayak
bakalan parasut. Sama kayak kalau misalnya kalian travel Gojek, ini sama kayak bahan Gojek pertama kali keluar di jaket. Bahannya bakalan parasut. Dan ini bakal gerah banget. Parasut guys tuh. Ini kalau ditarik-tarik tuh bisa lama-lama bisa robek. Jadi emang ya standarnya jaket ojek online. Kalau jualannya sih baik, pas sih karena ukuran badan juga kan makan. Ini pas banget sih, pas banget buat narik karena emang ukurannya ukuran all size dan cuman jeleknya ini masih banyak jahitan. Menang ya kalau tidak clean dulu. Dan kita lihat aja nanti kedepannya kayak gimana. Mudah-mudahan aja emang perannya ada, jadi bisa menopang pendaringan kita selama dalam menganggap dan nggak narik. Tapi semua rezeki itu Allah yang ngatur, tinggal kitanya ikhtiar. Oke. Buat teman-teman jangan lupa sediain duitnya 350.000 buat ini. Dapatnya tuh satu piece ya, satu piece jaket ini dan satu piece helm. Kebanyakan kalau misalnya teman-teman yang ngambil itu mereka itu buat dipakai sendiri itu pakai helm biasa. Dan yang ini helm yang kuning ini untuk customer. Ya semua ada. Jadi sebenarnya kenapa gua nekat buat ngambil jaket ini, karena di dengan ngambil jaket ini kita tuh nanti di akun kita tuh bisa dijadiin akun prioritas saat untuk mendapatkan order ya teman-teman. Mudah-mudahan aja sih lancar. Ini gua ngeliatnya sih yang belum rapi apa namanya bordirannya, tapi mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita semua. Oke. Jadi jaketnya bahannya udah gue kasih tahu, semoga kalian ya buat teman-teman buat teman-teman semua yang pengen punya jaketnya, kalau misalnya kalian belum pengen beli nggak masalah, cuman ya memang orderannya kalau misalnya emang kalian mangkal gitu ya, jangan ketemu sama teman-teman yang udah pakai jaket dan udah pegang helm, karena bisa dibilang kalian bakal kalah dalam perebutan ordernya, sebagian ordernya. Dan itu yang gue dapet sih, itu yang gue dapet dari informasi dari teman-teman di YouTube dan sempat nanya juga di kantor operasionalnya yang di mana gue ngambil ini. Jadi itu ya mudah-mudahan aja semua bisa jadi berkah buat kita semua. Oke. Sampai sini dulu unboxingnya. Nanti dari aplikasinya gue bakal share ke kalian ada apa aja di aplikasinya, apa yang harus kita lakuin dan bagaimana menggunakan aplikasinya. Oke. Sampai sini gue cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.